Anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim. Allahumma ja'alhu minna. Itu kurang-kurangnya Allahumma ja'alna minhum. Kalau baca Rabi'i. Allahumma ja'alhu minna. Ya Allah, jadikan dia di kalangan kami, ya Allah. Mudah-mudahan. Kalau ada orang yang kita support orang tua dia, kita support dia betul-betul. Jangan dengki dengan dia, jolok. Sikit-sikit orang naik, jolok. Sikit-sikit orang naik, dibintis, kasih jatuh. Ya? Kalau ada betul-betul dia, bantu. Kalau tak bantu dia, Tuhan bantu dia. Kalau jangan jimbang. Ya. Pemegang benderanya. Pemegang benderanya pun berebut orang nak paksa pegang bendera dia. Dan sekarang macam-macam orang dah print bendera. Koron-koron bendera Mahdi pulanya. Macam-macam pakai nama apa nak jadi pengikut Mahdi. Benderanya adalah berwarna hitam. Dan pemegangnya ialah seorang anak muda yang datang daripada timur. Janggutnya tipis, warna kulitnya sedikit kuning. Bermakna bukan warna kulit Arab kemerahan. Sedikit kuning itu adalah warna kulit orang Melayu. Begitu ya. Kulit warna kulit orang Melayu. Dari timur. Dari timur. Dari timur ni macam mana tuan-tuan sedang? Sekarang timur itu ada timur. China pun timur. Kita pun timur. Betul tak? Tapi kalau kita ni timur, Yaman pun timur. Timur daripada mana? Timur daripada Mekah, timur daripada Madinah, betul tak? Ha. Tapi kalau Yaman itu timur, adalah timur bukan Madinah. Kalau China, timur. Tapi kita timur, tapi dia arah atas, utara. Apa itu namanya? Tenggara, ya? Timur apa itu? Timur laut, tak tahulah itu namanya. Dia bukan timur semata, tak tahu. Tapi kalau kita timur lah, timur semata-mata timur. Mengatakan dan menunjukkan Bani Tamim. Bani Tamim. Ini dengar saya cakap betul-betul dengan salah faham. Ya? Singkatan bagi Kuala Lumpur apa? KL. Johor Bahru? JB. Tanah Melayu? Bukan TM ya? Tamim. 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 Ha? Jadi, setengah ulama berani sebut tahu. Bani Tamim itu kita ke? Tak boleh. Tak boleh cakap. Sebab Nabi Musa tak boleh tak boleh konfirmkan begitu. Harap boleh. Nama sama ya? Boleh. Nama mama. Kita pun Bani Tamim. Anak-anak tanah Melayu. Anak-anak tanah Melayu, Bani Tamim lah. Anak-anak tanah Melayu, Bani Tamim kita ni. Bani Tamim. Nama sama. Harap boleh. Ciri-ciri nampak ada. Sebab Allah Ta'ala dah siapkan kita 1000 tahun daripada zaman awal. Dari yang tuakan dari Bani Ulama, berhak-hakkan Nusantara kita ni dah 1000 tahun kita masuk Islam. Jadi persiapkan. Dan dia bukan hanya masukkan Islam tau, dia maintain tau, setengah-setengah negara kita pergi ya. Minta maaf dia, setengah-setengah negara melahirkan ulama-ulama besar. Imam Bukhari pun lahir di sana apa semua. Tetapi tak terpihara sampai sekarang. Komunis masuk 70 tahun aja berubah, yang tahu sembayangannya sedikit. Allah, yang tahu baca Qurannya sedikit. Tapi kita 500 tahun dikepur oleh penjajah tau, 500 tahun. Tetap sampai sekarang, ha? Masih surau, masih masjid, masih mengaji, masih apa. Alhamdulillah, Bani Tamim ini yang diberi keistimewaan dan dipeliharakan keistimewaan. Ya. Jadi mengharap, boleh. Mengharap, boleh. Memastikan, jangan. Ya, memastikan, jangan. Kalau tengok ciri-cirinya, macam kita. Sebab timur. Kita timur ke barat? Kita timur. Dan kita betul-betul punya timur. Kalau China itu timur, tapi di utara. Ha? Kalau kita timur dan betul-betul timur. Kalau Yaman timur, tapi kita terlebih timur. Kita terlebih timur. Kita terlebih timur. Ya, baik. Janggutnya tipis. Kalau Arab betul-betul janggut tebal ke tipis. Yang kita kan janggutnya tipis. Orang Melayu kita jadi janggutnya kan tipis. Jarang-jarang orang bilangkan ya. Nah, begitu ya. Nah, jadi, ciri-ciri dia macam kita. Macam kita. Mudah-mudahan kita. Ya. Namanya Syu'ad bin Saleh. Ha, ada siapa nama Syu'ad bin Saleh? Namanya Syu'ad bin Saleh pemegang bendera. Wallahu a'lam, kita tak tahu namanya ni pun nama macam mana. Nama batang tubuh dia ke, nama gelaran dia ke, nama kerohanian dia ke, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam.
Anak muda ni bergelar pemuda Bani Tamim. Allahumma ja'alhu minna. Kita kata namanya Allahumma ja'alna minhum. Kalau baca Rabi'i. Allahumma ja'alhu minna. Ya Allah, jadikan dia di kalangan kami, ya Allah. Mudah-mudahan. Kalau ada orang ni kita support tuan-tuan dia. Kita support dia betul-betul. Kita bantu. Jangan dengki dengan dia, jolok. Sikit-sikit orang naik, jolok. Sikit-sikit orang naik, dibintis, kasih jatuh. Ha? Kalau ada betul-betul dia, bantu. Kalau tak bantu dia, Tuhan bantu dia. Kau jangan bimbang. Ya? Dan dia mengetahui angkatan tenteranya. Dan yang menjadi tulang belakang kekuatannya. Jadi tulang belakang kekuatannya. Saya tengok hadis ini. Ya? Kemudian saya pergi Palestin kemarin. Saya tengok. Saya dapat Alhamdulillah. Taklah. Saya sampaikan Palestin 3 kali. Ya? Jadi sampai sana saya tengok. Apa perlunya orang lalu melibatkan Imam Mahdi di Palestin? Jangan dulu kok ya. Imam Mahdi bukan hanya merdekakan Palestin ya. Dia keluar di mana? Dia punya masyur di mana? Mekah. Kemudian dia punya takbir di mana? Madinah. Palestin dia akan merdekakan Mekah Madinah dahulu lah. Palestin kemudian. Mekah Madinah dulu. Mekah Madinah pun sekarang dah dibilang oleh orang-orang tak semua akhlak. Selama 100 tahun yang akidahnya lain pada akidah kita. Tak selari dengan akidah kita semua itu. Itu ujian nak akhir zaman. Dan jangan kau berdalil asal Mekah Madinah saja betul. Mekah, Mekah. Masjidil Haram, Masjidil Haram. Kaabah, Kaabah. Tapi sekitarnya tak dijamin oleh Allah Ta'ala. Daripada lepas zaman Nabi Ismail sampai zaman baginda SAW, apa dia keliling Kaabah? Apa dia keliling Kaabah? Berhala ketika itu ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, ada Nabi Zakaria. Tapi Mekah tetap dengan berhala ini. Allah biarkan jadi ujian. Zaman Fathul Mekah baru Nabi kita bersihkan. Bersih sampai ujung-ujung akhir zaman Allah Ta'ala kelirukan fitnah. Maka Allah Ta'ala izinkan orang-orang yang bukan-bukan dipegang. Sekarang ini macam-macam cara mereka bikin. Imam Mahdi akan bersihkan Mekah, Madinah, kemudian Palestin. Apabila dia masuk Palestin, saya sampai Palestin, saya tengok apa perlu orang lain bantu Palestin. Kenapalah orang-orang lain yang beria yang benar nak jadi Imam Mahdi, apa perlu dia dengan Palestin? Saya tengok di Palestin memang rasanya tidak ada bangsa lain yang patut membela tentera Mahdi di Palestin kecuali orang Melayu. Bukan Arab ini. Bukan Arab dan orang Palestin sendiri. Nombor satu, kenapa ada ciri pada orang Melayu yang kita ingin nak jadi calon lah. Apa ada? Nombor satu, orang Melayu ini fa'an. Sami'na wa fa'an. Nombor dua, orang Melayu ini zuhud. Dia tidak ada kemewahan. Negeri dia sendiri orang rompak berapa ratus tahun ambil segala biji emas kita, biji bukan biji timah ni baru, biji perak kita. Dia biarkan, dia kenyangkan orang rompak dengan perkara dunia. Orang lain sepatutnya tidak amat. Dan kalau di Palestin misalnya, kalau orang dia sendiri, negeri bumi Palestin itu dah jadi hak milik orang Islam hanya tinggal 1/3 sahaja. Lagi 2/3 di bawah mereka. Dan umat Islam di bawah mereka selesa tau. Dia kasih IC dia kasih pasport dia. Ini rakyat dia. Gaji pun bagus. Dengan pasport dia boleh pergi Amerika pergi mana. Dia rasa, we are treated well. No problem. Agak-agak mereka nak lawan tu. Mereka sanggup nak tentang, nak bersama dengan Mahdi tentang apa yang mereka sedang selesa sekarang tak. Dia rasa mereka tak rasa mereka tertindas tau. Dia rasa, kita dilayan dengan baik. Kita sebagai rakyat dan negeri baik daripada kalau Arab. Tapi gaduh sahaja. Jadi betul konsep ni. Adakah orang ini akan bilang mandi tak? Dia halau, mandi lagi. Dia nak saki baki sedikit pun yang ngasirah nampak penting banyak dah tinggal dunia. Ada sekarang hanya yang tinggal dia punya kalau dia nak dia yang sungguh-sungguh tu pasal apa? Pasal agama ke? Pasal tanah. Pasal autonomi. Pasal untuk bela aku dah kena tikam dengan dia. Abang aku dah kena bom dengan dia. Rumah aku dah kena rampas oleh dia. Semua pasal dunia tau, bukan pasal agama. Agak-agak kalau Bani Jawi pergi sana, ada pasal tanah tak? Nak rebut kebun sawit kita. Agak-agak pasal nak bela tu kita tak? Ada nak pasal abang kita kena bunuh sana tak? Tidak kan? Tidak, kita pergi sana kecuali kenapa? Kerana Allah semata-mata. Kerana patuh kepada imam. Kerana patuh kepada imam ya. Jadi kita tengok tentang persediaan untuk kesana nampak-nampaknya dan kita jangan tak setau ya Bani Jawi kita ni sekarang ni ada tak kita dengar pelarian Melaka tumpang berlindung di Syria, pelarian Jawa tumpang duduk di Mesir, ada tak kita dengar?
Tapi ada tak kita dengar pelarian mereka di tempat negara kita sini? Banyak ya. Bermakna tanpa kita sedar orang Melayu ini pelan-pelan dia mampu bantu saudara dia. Tau. Dia mampu bantu saudara sifat tanggungjawab dia terhadap saudara Muslim dia kuat tau. Not even Dubai, Abu Dhabi terima orang luar datang pelarian-pelarian. Tapi orang Malaysia boleh terima tau. Orang Melayu kita boleh terima. Apa sikit berlaku di Palestin yang paling lantang suara satu? Orang kita. Orang kita. Orang Bani Jami kita lah Indonesia, Malaysia semua. Tengok ciri-cirinya. Kalaulah kita ni jadi, nampaknya macam ada tokoh lah, ada tokoh nak jadi. Mudah-mudahan di kalangan kita. Kalau betul kita yang dipilih oleh Allah, kuatkan semangat tuan-tuan ya. Kuatkan semangat, kuat bulatkan tekad, bantu Saidina Imam Mahdi. Ha? Bantu Saidina Imam Mahdi ya, tak perlu rasa curiga. Kita, Allah bersama dengan kita. Dan kita di bawah pentadbiran Allah. Mereka selalu berpakaian putih dan kopiah mereka berwarna hitam. Ha? Bajunya sentiasa putih, kopiahnya warna hitam. Songkok Melayu warna apa? Songkok asli Melayu lah, warna apa? Purple ke? Merah ke? Putih ke? Hitam. Hitam. Ha? Nampak-nampak ni macam ciri-ciri dia macam kenal aja ya. Macam kenal aja bangsa ni macam familiar pula je kita tengok ya. Macam kanan kiri kita boleh nampak orang-orang begini ya. Di waktu malam bagai pendeta yang khusyuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Di waktu siang laksana singa yang lapor. Maju ke depan menyerang musuh dengan tidak mengenal arti takut dan mundur. Ha? Tidak kenal. Baiklah. Sedikit aja. Sebut tentang zaman-zaman nanti. Gempur apa semuanya. Tonton orang Melayu kan. Cuba dia perkataan takut. Macam mana dia takut? Macam dia takut? Cuba dia takut. Bukan. Macam mana dia takut? Dan tak boleh kat water pun kan. Takut tak boleh dieja dalam bahasa Melayu. Kerana perkataan takut tidak ada dalam bahasa Melayu. Takut tidak boleh dieja. Tidak ada takut. Dalam bahasa Melayu kita tidak kenal takut. Kerana tidak ada dalam bahasa Melayu. Arti takut. Jadi orang paksa kita suruh takut. Takut kau, takut. Jawab kerjaannya B-E-R-A-N-I. Itu kita punya takut. Kau paksa lagi. Takutlah kau, takutlah kau. Keluar perkataan G-A-S-A-K. Apa tu? Rasa Allah. Itu kita punya takut kalau nak tahu. Itu kita punya takut. D-A-K-U-T tu tak boleh di-A-K. Sorry. Jadi kalau orang Melayu dia Melayu, dia takut. Dah tak ada dalam kamus bangsa Melayu. Boleh pakai untuk makhluk lain. Rusa takut dengan limau, boleh. Tikus takut dengan kucing, boleh. Kucing takut dengan anjing, boleh. Melayu tak ada nama takut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita semangat yang sedemikian. Wallahu a'lam bishawab. Insya-Allah ya.